saya dan tim serta Ketua Persit dan jajaran melanjutkan kegiatan bagi-bagi sembako gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, ya. Intinya melanjutkan lah. Kemarin hari Kamis saya mutar-mutar di wilayah Tanjung. Kemudian hari ini di wilayah Belitung Timur, tadi diawali di Kampit, kemudian Manggar, selanjutnya nanti saya ke Gantung. Jadi ya intinya ini bentuk kepedulian Kodim serta jajarannya, ya meringankan beban lah, karena ini juga masih masa pandemi COVID. Ya selain itu juga bulan puasa Ramadan, jadi ini bentuk kepedulian kami. Ada berapa paket, Dan? Ya kami siapkan ada 50, nanti selebihnya Dan Ramil beserta Babinsa melanjutkan untuk pendistribusiannya.